Boy Taker. Like and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad syara'a ahkama dinin nuruhu qad sata'a wa akmala ad-dina atamman ni'mah. قد ارتضى لنا الإسلام شرعة فحبذ الشريعة الغراء إذ أنها للمهاجر رواء نعم السماء قد سمى إبراهيم بمسلمين جسفه العظيم أتحفنا وعلنا ما هلنا سبحان ربنا تدلى ودنا ونصلي ونسلم ونبارك وننعم على السيد السليل في النسب الزكي النبيل والحسب القديم الجليل محمد بن عبد الله الأفضحي الهاشمي المكي التهامي العدناني المعدي عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه الأماجد الأماثلين غوث القلوب والصعيد الماحلين وعنا معه بفضلك وتحننك وقربك يا الله ثم أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hukum syariat pada agama kita itu agama Islam dan menjadikan cahaya yang sangat luar biasa terhadap syariat Islam tersebut. Kemudian syariat Islam termasuk nikmat yang sangat luar biasa yang itu telah tersimpan, telah diteruskan, telah dilanjutkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai saat ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita segala kebaikan, segala keselamatan, segala keberkatan. Kemudian selawat serta salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah seorang yang sangat cerdas, sangat luar biasa, yang memiliki keturunan yang sangat mulia, keturunan Hashim, keturunan Adnan, keturunan Taha, yang darinya lah kita mendapatkan keutamaan selaku umatnya, selaku umatnya. Kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita berselawat, yaitu kepada para rasul khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya lah kita mendapatkan segala keutamaan, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. وصدقك وألهمك ونفعك. ثم نعود على الحافرة ونقول
لقد هالني غاية ونهاية ما أراه الآن في هذا الضحاء الأغر من اختصاص هذه الباحة على ساعتها بهذه النسمات المباركات والأنفاس الطاهرات من طلبة العلم ورواد المعرفة زادهم الله حرصا وأفاض عليهم من هديه وأنزل عليهم من بركاته ونشر عليهم من رحماته آمين. أمتا لقد أرى أنه أصبح وبادا حقا علي أن أنبذ إليكم وصاتا أو وصاتين فنقول وبالله التوفيق. اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذا العلم عزيز المنال بعيد الدرك لا ينال إلا بتجريد القصد وإخلاص النية وبالدأب والطلب اللذين لا يفتران ولا ينقطعان. فأما الإخلاص والتجريد فذاكم قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية فيها قصر شريف وحصر منيف أي لم يؤمر العباد بشيء من الأشياء إلا بالإخلاص والإخلاص يتعلق بكل عمل يتبرع به ويتوجه به إلى سنة العليا. وأي عمل كان لغير الله أو خالطه ما ليس لله فهو عمل لغو غير معتبر شرعا ولا نافذ إجزاء. ومن أهم الأعمال وأشرفها وأعز ما تنفق فيه الأنفاس طلب العلم مصداقا لما قال الإمام القطب تاج العارفين الشعراني في كتابه تنبيه المغترين يقول لقد أجلت نظري يمنة ويسرة وعلوا وسفلا فلم أجد أعز على الله من العلماء. هذا من جهة الإخلاص والتجريد. Selanjutnya beliau sangat senang sekali kepada penolong sahabat semua. Nah pada saat ini beliau melihat ya, keadaan kita sekarang ya dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Kemudian madrasah ini atau pondok pesantren ini memiliki tanda-tanda yang luar biasa. Yang pertama tanda-tandanya adalah hadirnya ya para penuntut ilmu, ya para pelajar, yang para pelajar para penuntut ilmu tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkatan, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saat ini juga ya beliau yang melihat bahwa para pelajar, para penuntut ilmu itu tidak akan bisa mencapai kesuksesan, tidak akan mencapai keberhasilan kecuali dengan dua hal. Maka beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa sungguhnya ya ilmu itu yang sangat mulia itu bisa diraih, bisa didapatkan dengan niat yang khusus, dengan khusus, dengan perilaku yang khusus. Salah satu di antara perilaku adalah ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Kita selaku hamba dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala benar-benar ikhlas, benar-benar bersih hati kita. Tidak karena sesuatu, tidak karena ada hal-hal yang lain yang diinginkan, tapi benar-benar ikhlas karena Allah SWT. Karena dengan ikhlasnya hati kita, ikhlasnya diri kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia itu tidak bisa diraih kecuali dengan ikhlasan. Kemudian apa saja perbuatan, apa saja perilaku, apa saja amal pelonggo sami semua, apabila itu dikerjakan bukan karena Allah atau karena orang lain. Mungkin sami hadir di sini karena diperintah oleh pengurus cabang. Kalau tidak hadir muslimat besok tidak diundang lagi, misalkan. Jadi hadir karena takut. Kan bukan karena ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pengurus kami hadir di sini, kemudian dijari pengurus kami yang belajar di madrasah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dimarah oleh ya ina amaknya, ya, atau maminya, ya, atau uminya, atau bapak ibunya, tapi benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang yang sukses, seorang yang berhasil. Karena ikhlas tersebut termasuk suatu yang sangat penting bagi pelajar, bagi penuntut. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ulama, oleh Imam Tajul Arifin dalam kitabnya Al-Muqtarin, ya, beliau menyampaikan, beliau melihat ya, ke sana kemari, ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tidak ada suatu mencapai keberhasilan, mencapai keistimewaan kecuali ya, seorang yang sudah mencapai derajat ulama, atau seorang yang sudah belajar dari para ulama. Kenapa ya, harus kita mempelajari atau belajar atau menuntut ilmu dari para ulama? Ya karena pentingnya dalam mempelajari keikhlasan. Berapa tembak? Wanafa'abika wa syukadaka alamak. ثم إنه رفيا لنا أن نسوق حديثا شريفا من قيل النبي الكريم يقرر هذا المقصد العظيم ويؤكد عليه لأنه رأس الأمر كله. ذاكم ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن الدارمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما تسعر الناس أو أول ما تسعر به جهنم ثلاثة نفر، فأما الأول ف...
فيوقفه الرب عز وجل بين يديه ويقول: أي عبدي، ماذا عملت من أجلي في دنياك؟ فيقول: أي ربي، بددت مالي وصرفته من أجلك، أنفقته على بطون الجوعى وكسوت به جلود العليا، ثم عدد أعمالا فقال الرب الكريم: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال لك كريم. ثم يؤمر به فيساق إلى النار فيحذف فيها على أم رأسه، نعوذ بالله تعالى من غضبه وسخطه وسطوته ونقمته. ثم يوقف الرجل الثاني بين يدي الله عز وجل فيقول له المولى الكريم: أي عبد، ماذا عملت من أجلي في دنيانا؟ فيقول: أي ربي، إني عرضت نفسي رخيصة هينة في سبيلك، ودفعت بها إلى أزجاج الرماح ونصال السيوف في سبيلك. فيقول المولى الكريم: كذبت، إنما فعلت ذلك لأجل أن يقال شجاع ومقدام. فيؤمر به فيحذف في النار على أم رأسه. وبقي الثالث، وهو محز المفصل، وهو موضوع بابنا. فيؤتى بالرجل الثالث فيقول له رب العزة والجلال: أي عبدي، ماذا عملت من أجلي في دنياك؟ فيقول: أي ربي، إني قطعت الفيافي والقفار وخضت البحار لأجل أن أتعلم من علمك. فيقول الرب عز وجل: كذبت، إنما عملت ذلك لأجل أن يقال عالم. فيؤمر به فيحذف في النار على أم رأسه. انظروا إلى أهمية الإخلاص، وأن عدمه يورث النار والغضب والعار والشنار. بارك الله فيكم. هذا الحديث يفسره الآن ابن محمد. Ya, kemudian berikutnya beliau menyampaikan salah satu hadis dari salah satu sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Di sana menyampaikan bahwa para manusia ada berapa hal yang menyebabkan dia terdorong atau masuk atau terjerumus dalam api neraka. Yang pertama adalah ada manusia, ada seorang yang pertama dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ditanya tentang apa yang sudah dia perbuat di dunia. Dia menyampaikan bahwa dia sudah mensedekahkan, sudah menjual seluruh hartanya untuk menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seorang tersebut, katakan bahwa seorang tersebut menjual atau menggadaikan seluruh hartanya untuk orang-orang miskin, untuk bisa orang miskin, orang yang kelaparan makan, itu bukan murni karena memang dia ingin membuat orang-orang miskin, orang-orang lapar itu bisa makan,
tapi dia melakukan hal tersebut karena ingin disebut karim, ingin disebut seorang yang dermawan. Dengan sebab itulah seorang tersebut dimasukkan, dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Selanjutnya datanglah orang kedua ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan juga tentang hal yang sama. Apa yang engkau perbuat? Apa yang sudah engkau amalkan ketika semasa hidup di dunia? Orang tersebut juga menyampaikan bahwa dia sudah berjuang, yang menyiapkan ya pedang-pedangnya, menyiapkan kuda-kudanya, menyiapkan seluruh peralatan perang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab seorang yang kedua tersebut, jawab kata-kata bahwa orang tersebut telah berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dia berbuat seperti itu, mempersiapkan peralatan perang, mempersiapkan kudanya, mempersiapkan senjatanya untuk berjuang di jalan Allah agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Padahal dia sendiri bukanlah seorang yang pemberani. Kemudian Allah SWT juga memasukkan dia ke dalam api neraka sebagaimana yang pertama tadi. Kemudian datanglah di hadapan Allah SWT orang yang ketiga. Datang orang yang ketiga, ya, orang yang ketiga ini juga ditanya apa yang telah ia perbuat di dunia, apa yang telah dia amalkan di dunia. Kemudian orang yang ketiga ini menyampaikan bahwa dia selalu belajar, selalu menuntut ilmu, mempersiapkan segala hal untuk belajar, untuk menuntut ilmu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa-siswi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjawab orang yang ketiga ini dengan jawaban kadzabta, bahwa orang yang ketiga ini juga berbohong. Dia belajar, rupa dirinya belajar, pergi menuntut ilmu, pergi kalau seperti belum sami mungkin datang mengaji di sini, okay? Datang mengaji di sini agar disebut aliman, agar pergi sami dibilang ya, orang yang rajin mengaji. Ada di antara pergi sami ibu-ibu hadir niki sekedar supaya ya setor muka saja niki, setor muka ke pengurus cabang atau setor muka ke pengurus daerah, atau setor muka ke pengurus wilayah, atau setor muka ke pengurus besar Nahdlatul Wathon, atau setor muka kepada umuna. Kalau pelikir hanya datang tidak sungguh-sungguh, benar-benar datang dari tadi pagi ikut pawai alegoris sampai mangkin, sampai nanti berakhirnya pengajian niki, tidak boleh berdiri kata pengurus cabang tadi nih, sampai selesainya doa, sampai hamdalah nanti. Tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya pelingi dibilang alim soleh, ya, dekat rajin mengaji misalkan niki, maka pelingi sami termasuk kepada orang yang ketiga ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan pada pelingi sami yang tidak benar-benar ikhlas datang mengaji, dikatakan kadzabta, pelingi bohong. Datang ke sini untuk mengaji benar-benar sungguh-sungguh mengaji, tidak ikhlas pelingi sami datang mengaji. Tapi pelingi sami datang di sini untuk dianggap orang soleh, orang alim, orang bisa. Orang yang ketiga ini juga ya dijebloskan dalam api neraka ya, karena dia hadir belajar mengaji bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi ingin disebut seorang yang alim. Barakallahu fika wa nafa'aka wa alhamaka wa fahamaka wa saddaka. Thumma tanqul wa nahtim bi hadha حتى لا نطيل في عبد الكلام ولا نجلو السآم. نقول الركن الثاني بعد الإخلاص المثابرة والمداومة وتوجيه الناصية في هذا المقصد العظيم ورفع الهمة في تحصيله وعدم التواني والتكاسل في استحصاله والأخذ بمجامعه، لأن خلاف ذلك
يخفق بك ويتنكب بك الطريق والحالة بهذا. ولنذكر مثالين بسيطين نأخذ منهما العبرة والحكمة في تحقيق هذا الغرض الذي ذكرناه آنفا. المثال الأول، العالم الجليل العارف بالله خاتمة المحققين، واسمه أبو عبد الله محمد ابن عرفة الورهمي. يؤثر عنه أنه كان يصلي الغداة بمسجده ثم يورد أن يأتي بأوراده ويلزم نفس مكانه لا يتزحزح منه من ساعة إذن إلى زوال الشمس جلسة واحدة لا يتحول عنها، ويأتيه أو تأتيه وفود الطلبة الفوج والفوج ينهلون من معارفه وعلومه. هذا الفوج يأخذ النحو، وهذا الفوج يأخذ البلاغة، وهذا الفوج يأخذ التفسير، وهذا الفوج يأخذ، وهو كذلك إلى أن تزول الشمس من صلاة الغداء إلى زوال الشمس. يقول المؤرخ عنه أنه كان يلزم جلسة واحدة لا يتحول عنها أبدا. انظروا إلى هذا الذئب وإلى هذا العزم العالي. المثال الثاني وهو على العبد الضعيف الفقير المنكسر خاطره لله، ولا أقول هذا فخرا، إنما أقوله من باب التأريخ ولنشحذكم بالهمة العالية. كنت أثناء الطلب أنا وزملاء لي في عهد الطلب والصفوة والغلمة، كنا غلمة صبيان معنا، فكان المدرس إذا غاب زملائي ينبسطون ويفرحون وينتعشون حتى يذهبوا إلى اللغو وإلى اللهو واللعاب والعبث. وكان العبد الضعيف أحفظ عن نفسي كنت أبكي بكاء شديدا وألزم كسرا وزاوية وأبكي، فيقوم زملائي يستهزئون بي، ليش تبكي؟ يقول لأن الأستاذ ما جاء، أستاذي ما جاء، فأنا أبكي على تغيبه وعدم مجيئه. هكذا فلتكون، هكذا فلتروا، ينبغي أن تروا متعاهدين حاضرين غير غائبين، لأنه من غاب عن الدرس يوما واحدا ذهب نصف علمه. لا بد من التعاهد والتفقد والمداومة والمواظبة، فإذا كان ذلك كذلك أعطاك العلم شيئا، وإن لم تعطه شيئا لم يعطيك شيئا. ولله الحمد. Kemudian yang selanjutnya, selain Pelunggu Sami atau Bidari Pelunggu Sami sebagai pelajar, sebagai menteri ilmu, harus menjadi seorang yang ikhlas, tapi juga menjadi seorang yang istiqomah, yang terus-menerus hadir dalam pelajaran atau Pelunggu Sami sebagai ibu-ibu muslimah, selalu hadir dalam pengajian di mana saja diadakan. Dengan istiqomahan, dengan kehadiran yang terus menerus, dengan kontinuitas, maka itu menjadikan semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa ketika Pelunggu Sami sedang mengaji, ketika Bidari Pelunggu Sami sedang belajar. Sebagaimana ya contoh beliau menyampaikan dua contoh tentang keistiqomahan seorang dalam belajar ataupun dalam mengajar. Seorang alim yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Arafah Ar-Rumi, beliau nama beliau Abu Abdullah Muhammad bin Arafah Ar-Rumi, beliau selesai sholat zuhur. Jika beliau sudah selesai sholat pada siang hari, ya beliau duduk
di majelis beliau, beliau duduk di tempat beliau sholat, di tempat masjid beliau, tanpa beliau ya berpindah dari tempat beliau tersebut hingga terbenamnya matahari. Ketika beliau tidak berpindah tersebut, karena beliau adalah seorang yang alim, yang seorang ulama, ya banyak para penuntut ilmu yang hadir di tempat beliau sedang melaksanakan atau telah melaksanakan sholat tersebut, tempat majelis beliau, tempat masjid beliau. Di sana ada gelombang-gelombang, ada kelompok-kelompok belajar, baik itu yang belajar nahwu, yang belajar balaghah, yang belajar tafsir, banyak sekali, sampai terbenamnya matahari. Inilah adalah suatu hal yang sangat luar biasa dari salah seorang ulama yang bisa melaksanakan hal itu dari selesai ya sholat zuhur sampai terbenamnya matahari dalam satu kali duduk, ya tanpa bergeser sedikit pun dari tempatnya duduk. Artinya ya, tidak kemana-mana, dia tetap ada di sana. Dan ya, contoh yang kedua, ya Al-Abdul Da'if. Beliau menyampaikan tadi, contoh keduanya Al-Abdul Da'if. Yang beliau maksudkan adalah diri beliau sendiri. Beliau walaupun seorang ulama yang luar biasa, yang menamakan dalam contoh kedua ini adalah Al-Abdul Da'if, ya, seorang yang biasa-biasa saja, seorang yang lemah, ya, seorang yang ya sama saja lah dengan bini sami yang ya datang mengaji sekarang ini, mungkin belum hafal ilmiah, belum hafal matan jurumnya, belum hafal kawakib dan lain sebagainya. Beliau menamakan diri beliau sebagai Al-Abdul Da'if. Beliau menyampaikan cerita ini atau sejarah ini bukan niat beliau untuk membanggakan diri atau menganggap diri beliau lebih hebat dari penduduk sami semua, atau beliau paling rajin, atau beliau paling istiqomah, atau beliau paling kontinu, paling tetap hadir dalam setiap belajar, dalam setiap mengajar. Beliau contohkan ketika beliau masih sedang belajar, masih sebagai seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Pada suatu ketika tidak hadirlah ya guru beliau. Tidak hadirlah guru beliau. Ketika tidak hadir tersebut, ya para ya teman-teman sekelas beliau semuanya senang. Kalau penuntut sami mungkin ya dari penuntut sami sedang di kelas, kemudian gurunya tidak hadir, mungkin langsung ngorang, langsung hore, langsung keluar ke sana kemari, malah bisa-bisa telang dari penuntut sami. Nah begitulah gambarannya. Jadi teman-teman beliau yang sekelas itu senang terhadap tidak datangnya salah seorang guru. Tapi apa yang beliau lakukan? Keterbalikan dari teman-teman sekelasnya. Beliau merasa sedih karena sangat sedihnya tidak hadirnya salah seorang guru beliau di dalam kelas, sampai beliau menangis ya, sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, atau kalau istilah kita menangis terseduh-seduh. Kemudian datanglah ya, salah satu teman beliau yang senang terhadap tidak datangnya guru tersebut, terhadap absennya guru tersebut, bertanya kepada beliau, kenapa engkau sampai bersedih? Kenapa harus sampai menangis terseduh-seduh? Menangis dengan ya berlinangan air mata yang sangat luar biasa. Beliau menjawab, ya karena tidak hadirnya guru beliau tersebut. Ini adalah sebagai ciri, sebagai tanda bahwa seorang pelajar apabila bisa memiliki sifat seperti ini adalah seorang yang istiqomah, yang selalu senang terhadap kehadiran gurunya. Kalau ini sami mungkin tidak ngaji di sini, kemudian tidak hadir misalkan ketua umum besar Kelompok, tidak hadir Muna Al-Mujahidah Hajar Sitir Hanya Zidah Maju misalkan, tidak ingin senang, hore, tidak datang lagi, bisa ini sami bilang. Tapi pelegih bukan termasuk seorang yang istiqomah. Tapi kalau tidak hadir, tidak ingin nangis, ya, sekencang-kencangnya, tapi teman ingin bertanya kepada tinggi sami kenapa menangis, maka ini hanya seorang yang istiqomah, yang tekun di dalam belajar. Karena seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, seorang yang mengaji, ya, apabila tidak hadir sekali saja, ya, yang ulangi, apabila tidak hadir sekali saja dalam salah satu pelajaran, dalam salah satu pengajian,
maka hilanglah setengah ilmu. Nafsi. Barakallahu alaihi wa fika. Thumata inni sa'ibun su'alan fa'akul ma haqqul mayyiti ala al-hayy. Lima tujibun? Hah? Ijawab. Ma haqqul mayyiti ala al-hayy. Lima tujibun? Aina al-jawab? Fakultu laha qawlan. فقلت لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا حسين جواب فأين الجواب الدعاء والاستغفار أليس كذلك؟ بلى بلى ما شاء الله. إذن نقول الآن نبسط الفضراعة ونوجه النواسية العطشة إلى رحمة ربها والقلوب موجهة مخلصة مخبتة إلى رب الجلال. ندعو الله لموت المسلمين بالرحمة الواسعة الغامرة وباللطف الشامل، ونخص من ذلك الشيخ الأكرم أو الشيخ الأكرم الأبر الأرشد الأرضى القطب الكامل الأكمل مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني المشهور، ونقول سح ضريحه شآبيب أمطار الرضا وتعطر. ثم ننتقل إلى مهجته وبضعته الطاهرة مولاتنا الست ريحان الحاجة الزاهدة البرة الناسكة المحشودة المحفودة رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله لها العافية التامة الدائمة بدوام العصمة وتمام النعمة بدوام التوبة وأداء الشكر لحسن العبادة، وأن يلبسها ثياب العافية الذي لا يبرحها أبدا ولا يغادر سقما أبدا. ثم ندعو لهذه المعاهد، معاهد نهضة الوطن عامة وهذا المعهد خاصة، نقول اللهم ثبت ومكن أسسها، اللهم ارفع جذورها، اللهم أعلي سقائفها حتى تتصل بالسقف الأزرق علوا وشموخا، اللهم عطر أجواءها، اللهم طيب أهواءها، اللهم بارك عتبها، اللهم حصن حرينها، اللهم اجعلها مرتعا للنسمات الزاكيات والأرواح الرضيات من الميتين والأحياء العائشين، وكذا الملائكة الكرام تمسح عليها بأجنحتها بركة ويمنى. ونسأل الله العافية لجميع من حضر ولكل عين تطوف وللمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وأعطه الشرف والشفاعة يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى جميع إخوانه النبيين، وصل على أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد بينهما من الصالحين والمسلمين، وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وما توالدوا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وأنت خير الغافرين وخير الراحمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله وحده لا شريك له، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Selanjutnya beliau tadi bertanya pada penunggu sami semua, bertanya satu soal tentang nama aja Jadi beliau tadi bertanya kepada penunggu sami, apa hak dari seorang mayit kepada seorang yang hidup, ada penunggu sami yang sedang hidup kepada seluruh orang-orang yang sudah meninggal, apa hak orang yang sudah meninggal itu atas penunggu yang masih hidup. Dia tadi menyampaikan pas yang mengartikan tentang soal ini, karena penunggu sami tidak menjawab, katanya dikurangi nilainya setengah. Selanjutnya jawabannya, apa hak seorang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup? Jawabannya adalah doa wal istiqamah, wal istighfar. Doa wal istighfar. Jadi hak pengusami yang masih hidup kepada seluruh orang-orang yang sudah meninggal, baik keluarga, baik orang tua, baik saudara, ya, paman, bibi, dan seluruh ya orang-orang yang sudah meninggal, punya pengusami masih hidup, haknya adalah doa wal istighfar. Pengusami harus terus tetap mendoakan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pengusami semua, dan membacakan istighfar atau mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu dari kami semua. Karena dengan berdoa, dengan beristighfar, maka kami dalam hati-hati kami adalah hati yang benar-benar bertawajjuh, benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mukhlis, benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar-benar menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tadi mendoakan, mendoakan almarhumlah Bapak Maulana Syekh yang beliau sebut dengan Syekh Al-Akram Al-Qutbul Kamil Al-Masyhur Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ya, beliau mendoakan agar almarhumlah Bapak Maulana Syekh sebagaimana yang sering beliau doakan untuk kita semua, agar beliau mendapatkan surga yang setinggi-tingginya, agar seluruh ya seluruh hal-hal yang beliau kerjakan di dunia juga seluruhnya lancar, kemudian seluruh ya pangkat beliau dalam dunia juga terus ditingkatkan. Kemudian beliau juga mendoakan kepada ya Umuna Al-Mujahidah Al-Barwana Sika Hajjah Siti Rahmanuddin Al-Majid yang beliau ya, sebut dengan nama ya, Maulana. Luar biasa Umuna beliau panggil dengan kata Maulana As-Siti Rehan Zainuddin Abdul Majid. Beliau juga mendoakan agar mudah-mudahan Umuna tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan nikmat yang beliau dapatkan saat ini, dan selalu beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian segala halang rintang yang hadang pada diri beliau semua dihilangkan, semua dihapuskan, agar segala hal yang beliau niatkan, beliau cita-citakan tercapai semuanya. Selanjutnya, ya beliau juga berdoa untuk madrasah ini yang luar biasa, banyak sekali doanya. Intinya semua doa-doa tadi ini ya kita ucapkan amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu ma fi wal hadi la sabr rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.